Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe aja ya guys. Karena subscribe itu gratis tanpa biaya sama sekali. Dan kalau udah lakuin itu bisa langsung follow Instagram saya di @_storus guys. Karena dengan follow kalian bisa tanya-tanya kepada saya seputar game apapun itu guys. Oke, langsung subscribe aja guys. Kita bangun channel ini sampai tahun ini kita bisa tembus 100.000 subscriber ya guys. Sekarang udah 98.000, kita kurang 2.000an lagi guys. Mantap lah pokoknya ya. Oke, ini kita seperti kalian lihat nih, kita pakai mod Jetliner. Ini tuh dari WSP Mods. Dan di sini tuh variannya ada banyak banget guys. Kalau nggak salah, saya lihat-lihat ada 24 ya, kalau nggak salah ya. Dan ini keren banget asli, kita coba lihat remnya. Wih, remnya itu udah full LED semua guys. Mantap kali lah pokoknya. Kita tes lampu hazard. Lampu hazard. Oke, lampu hazard udah LED juga, cuman yang di atas nggak hidup ya lampu hazardnya. Yang bagian depan juga lampu hazardnya nggak hidup ya, nggak tahu kenapa. Tapi yang depan yang atas ya, kalau depan yang bawah ini itu hidup ya guys nih. Tapi yang untuk yang lampu yang di sini nggak hidup dehnya. Lampu utama kita coba tes, udah hidup ya. Mantep, udah LED juga, udah putih. Ini keren banget asli guys. Ini suspensinya pun empuk kali guys. Oke, kita coba tes buka pintu. Pintunya udah bisa dibuka dan sama kayak yang kemarin, dianya bawahnya ikutan naik turun kalau pintunya dibuka ya. Keren. Dan yang belakang pintunya masih model kayak gini, yang ngebuka nggak kayak yang depan dianya. Jetliner soalnya memang kayak begini guys. Oke, kita lihat atasnya udah AC ya, mantep lah pokoknya. Dan lekukan-lekukannya udah mantep juga guys. Kita coba lihat bagian dashboard, kita tutup pintu dulu. Dashboard udah keren banget ya. Dan ada spion juga untuk menghadap ke belakang guys, di atas itu ya. Jadi kayak bus asli gitu. Dan untuk bangkunya udah warna-warni gitu ya. Untuk dashboard keren banget. Ini kayak dashboardnya kayak udah nggak asing gitu ya, kayak dashboard apa ya, nggak tahu lah, lupa saya guys. Dan ini setirnya Mercy, ini saya ambil varian mesin yang Mercy guys, Mercedes Benz, bukan yang Volvo. Volvo apa Hino, lupa saya guys, soalnya banyak banget variannya guys. Oke, kita coba lihat wiper aman. Yang atas hidup juga. Oh, dia dari atas ya, nggak dari bawah, keren lah. Oke, kita saatnya test drive, kita tunjukin dulu speednya seberapa ya. Oh ya, ini guys suspensinya asli empuk banget, nggak tahu kenapa ini suspensinya empuk banget guys. Coba nih kalian lihat nih, ini empuk banget guys, sampai bisa-bisa sampai gasruk guys depannya itu guys. Kalau kita ngerem maju sambil direm udah kayak apa aja guys, lihat nih, karena saking empuknya itu guys. Enak banget guys, padahal kayaknya bus ini ceper tapi kok empuk banget gitu ya. Nggak tahu juga entah apa yang buat dia bisa empuk banget walaupun ceper. Kalau dipakai oleng mbak enak juga nih. Oke, kita coba test speed di terminal, masih tembus lari 80 ya guys. Mana pintunya ya, di terminal kita bisa tembus 80 guys. Wih, gila asli. Ini kayaknya sih sama kayak yang kemarin sih, balap juga dehnya, cocok lah. Oh my. Oke, kita tadi tikungan lari 75 masih stabil gitu ya. Oh, ini speednya agak lambat nih guys, ini lambat nih, untuk tembusin 100 aja lama banget. Tapi ya cocok lah untuk dipakai di jalanan guys, walaupun ya untuk ngeblong agak sulit lah kalau lambat gini guys, lari 100 itu sulit banget guys. Oke lah guys, mungkin cukup sampai sini aja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian. Dan kalau kalian minat modnya, kalian cek linknya di deskripsi ya guys. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.